bukan siapa-siapa lagi. Apa? Ibu bilang saya bukan siapa-siapa. Saya ini kan tunangannya, Bu. Tunangan? Baru tunangan, orang nikah aja bisa putus kok. Malah diremehin Ebi datang ke rumahnya. Ibu hargai dong saya, Bu. Saya tunangannya, Bu. Mau dihargain berapa kamu? Ibu hargai dong. Saya udah berkorban, Bu, di sini, Bu. Alah. Saya udah kerja jauh-jauh dari Bangka, Bu. Alah. Itu hanya omong kosong. Kamu ngaku-ngaku dari Bangka, dari sana, dari sini. Bisa aja itu karangan kamu aja. Bu, jangan gitu, Bu. Saya udah bawa uang ke sini, Bu. Emang kamu bawa uang berapa? Ini, Bu, saya bawa uang, Bu. Berapa saya bawa ini? 10 juta, Bu. 10 juta? Masya Allah, ini mau buat apa? Saya tuh sayang. Saya cinta sama anak ibu, Bu. Sama Nuri. Terus emang cinta itu bisa bikin kenyang? Orientasi ibunya ini adalah uang ya? Padahal Ebi ini berusaha untuk bertanggung jawab terhadap Nuri. Tapi kenapa yang ditanya sama ibunya Nuri adalah mana uang 100 jutanya? Mana maharnya? Sudah, saya tidak mau. Bu, saya ibu coba mau. Jelasin dong, ibu. Ibu kenapa sih, Bu? Sudah. Bu. Kan dia tunangan, dia orang, ya, Bu. Dia orang miskin, orang nggak punya. Astaga. Orang nggak punya masa depan. Ibu. Udah sana, ibu, pergi. Sampai 3 tahun dia nggak datang-datang. Di saat ini saya malah datang, ngapain? Sama anak ibu. Ah, ya. Bu, tolong hargain usahanya, Ibu. Tidak mau. Nggak usah nilai seberapa banyak, tapi nilai usahanya, Ibu. Sudah, sekarang kamu pergi. Bawa uang kamu. Kan saya minta 100 juta. Kenapa hanya 10 juta? Mertuanya nggak percaya sama sekali mertuanya. Malah menghina Ebi, malah mengusir Ebi, mendorong Ebi. Ibu, ngomongin dia sama Nuri, Bu. Saya sendiri nggak tahu Nuri ada di mana. Ibu. Saya nggak tahu Nuri ada di mana. Kenapa bisa begitu, Ibu? Kok Ibu nggak tahu? Karena dia udah lama nggak pulang. Sudah, jangan ganggu anak saya lagi, sudah. Ibu, Ibu jangan kayak gitu. Untuk kamera-kamera buat apa? Mau bikin malu saya ya? Apa kamu minta dukungan? Minta sokongan dari mereka juga? Ibu, tolong berpikir positif, Ibu. Dia udah berusaha loh, Ibu. Dia udah berusaha loh, Ibu. Udah bawa uangnya, saya bilang bawa uangnya. Udah bawa uangnya. Ya, mereka kan juga katanya nggak tahu Nurinya ada di mana. Ya, gini aja, mending coba cari Nurinya, fokus ke Nurinya. Iya. Ya. Hal-hal lain itu nanti deh, yang penting lo ketemu dulu sama Nurinya. Nah, untuk mencari Nuri ini katanya, Abby bilang dia kenal sama teman dekatnya namanya Robi. Nah, ini gimana? Lo inget-inget lagi kira-kira yang belum lo tanyain ke siapa? Robi, Mbak. Robi? Iya. Itu temennya Nuri apa temen lo? Temennya Nuri. Temen SMA-nya. Temen SMA, dia deket sama Nuri juga? Dekat banget. Yaudah, kita coba tanya sama Robi. Ya. Lebih banyak yang bantuin. Ya.
lebih besar kesempatan kita untuk ketemu sama Nuri. Gak tau malah dia langsung tahu Nurinya ada di mana kan. Mungkin dia bisa jadi berkabar selama ini sama Nuri. Oke, bro, harus kuat, bro. Iya? Iya, mas. Oke, yuk. Mas, mbak, ini tempat usahanya Robby, teman SMA-nya Nuri. Oh gitu? Iya. Ayo kita ke situ ya. Kita bisa nanya sama dia nih. Yuk, mas, mbak. Pas sampai di tempatnya Robby, Robby ini masih mengenal sama Ebi. Woi, Rob. Ayo sini, bro. Kenapa nih, bro? Ini, bro, Rob. Ebi pun langsung nanya. Tahu nggak di mana keberadaannya Nuri? Aku sama Nuri kan sekarang lagi nggak ada komunikasi nih, ya kan? Nah, jadi aku minta tolong sama masnya, sama mbaknya untuk mencari keberadaan Nuri di mana. Oh, jadi lo ikut acara ini? Iya. Lo mau terkenal? Bukan. Ini bukan masalah terkenal nggak terkenalnya. Aku tuh udah bingung mau nyari kemana, mau nyari Nuri kemana, bingung. Bukannya Nuri udah nikah sama Nuri? Nikah? Gak ada aku nikah sama Nuri. Ebi kaget. Robby bilang kalau Nuri sudah menikah, tadinya disangka menikah sama Ebi. Ebi kaget. Karena Ebi gak ngerasa menikah sama Nuri. Kan lu udah tunangan. Iya, aku udah tunangan emang sama dia, udah tunangan. Ya otomatis ya, lo yang nikah sama Nuri. Belum, Rob. Aku belum ada nikah sama dia. Emang kenapa, Mas? Dengar kabar Nuri nikah? Iya, Bang. Apa? Kapan? Ya, dua bulan yang lewat, Bang. Syok di situ. Dia nggak percaya kalau Nuri ternyata menikah. Udah nikah 2 bulan yang lalu. Iya. Rob, lu serius nih? Nuri udah nikah? Ya masa gua mau bohong sama lu? Nah, Robby cerita, dia pernah dapat kabar dari temennya kalau Nuri sudah menikah sama seseorang. Dan Robby pikir Nuri itu menikahnya sama Ebi. Emang diundang, Mas? Enggak, Bang. Gua dengar aja dari temen-temen kalau Nuri itu udah nikah. Beneran ya, tapi? Iya. Tapi belum kebukti kan? Masih dengar-dengar kan? Ya, semuanya teman-teman semua tuh emang nggak diundang, Bang. Tapi teman-teman tuh kira nikahnya sama Ebi nih, Bang. Padahal ini juga nggak ngabarin Ebi 4 bulan. Jadi nikahnya cuma keluarga kita diundang, ya? Ya, kurang lebih kayak gitu, Bang. Lu serius? Serius nggak? Ini bohong nih, lu. Emang lu kemana aja lu selama ini, ya? Aku dari Bangka, Rob. Minta tolong sama Robby di mana kita bisa menemukan Nuri. Tanya aja sama temannya Elsa. Itu teman dekatnya, siapa tahu dia tahu semuanya. Jadi kira-kira temannya siapa yang datang ke acara nikahannya Nuri? Tahu nggak? Atau coba ke teman dekatnya. Kalau nggak salah, siapa? Tanya sama temannya, namanya Elsa. Ya. Lo kenal Elsa? Serius? Elsa? Iya, dia tahu, iya. Elsa yang teman Nuri itu? Iya. Gua aja dapet info dia cerita-cerita kayak gitu. Dari Elsa? Berarti info dapet info Nuri nikah itu dari Elsa? Iya. Coba lu temuin dia, untuk rumahnya. Mungkin lu bisa dapet info dari. Tapi lu dapet, tahu gak Nuri tinggal di mana sekarang? Gua udah lama gak ketemu Nuri, jadi gua gak tahu di mana dia. Kabarnya sih udah pindah dia. Kalau nomor telepon Nuri masih ada gak? Gua gak ada, Pak. Hah? Gak ada. Elsa? Gak ada juga, Pak. Ya, ntar gua cari tahu lah. Gua tanyain sama Elsa juga. Info-infonya gimana. Ntar gua kasih tahu sama lu lah. Rob, bantuin lu. Rob, lu bener, Rob, ya? Rob, bantuin aku, Rob. Iya, iya. Gua bantuin lu. Kontak-kontakan aja, ada nomor teleponnya gak? Nomor teleponnya boleh? Ada kan? Nomor teleponnya? Ada. Oh, ya udah. Nanti tolong langsung kabarin ya. Tolong bantu juga ya, Rob, ya. Oke, okay, bro, ya, thank you ya. Thank you ya, Robby. Aku udah capek, Mas.
Dia nggak ngerti, Mas, pengorbanan aku bagaimana sama dia, Mas. Aku udah kerja di Bangka 4 tahun, Mas. Tanah, motor, itu semua aku jual semua, Mas. Aset. Tapi dia kayak gitu. Udah, lo sabar dulu. Itu kan belum tentu benar, masih kabar-kabar burung doang. Ya nggak benar, Mbak. Iya, itu kan dia baru denger-denger. Robby bilang kayak gitu sendiri, Mbak. Kan Robby juga nggak datang ke nikahan ya, jadi belum tahu pasti, belum lihat langsung. Udah, lo sabar dulu. Mbak. Kita melihat kondisi Abby yang shock waktu itu, dan hari juga udah malam, kita nggak melanjutkan pencarian. Ya dan nanti kita coba ke tempatnya Elsa dulu, ya. Sambil ngecek di mana rumahnya. Ya. Ya, kita kan, lu nggak tahu rumahnya Elsa? Nggak tahu, Mas. Ya udah, kita ntar tanya-tanya dulu deh. Ya, nanti biar tim coba yang ngecek nanti alamatnya. Ya. Waktu Feli cek emailnya, ternyata Doni ini mencari tunangannya juga. Namanya adalah Nuri. Ya, ini kita lanjut lagi untuk melakukan pencarian ya. Terakhir... email itu loh. Kamu dapat email kan? Iya, sedikit aneh sih emailnya. Dia juga sama-sama mau nyari Nuri. Betul sekali. Jadi ini aneh, ada yang namanya Doni. Iya. Ngaku-ngaku tunangannya Nuri. Sudah menghilang berapa bulan yang lalu. Penasaran di situ Feli, akhirnya Feli nanya di email sama Doni. Nah, ini kan berarti kejadian ada dua orang nih berarti ya. Ya satu Abby, satu Doni nih berarti kan. Iya. Dan keduanya termasuk Doni ini ngaku bahwa tunangan juga. Bener ya. Dan dijanjin akan nikah tahun depan. Betul. Sama-sama tahun depan. Sama-sama tahun depan. Dan disuruh untuk ngasih uang 100 juta juga ya. Mencari orang yang sama, namanya sama, dan masalahnya sama. Ternyata Doni ini juga disuruh sama ibunya Nuri mencari uang 100 juta. Untuk resepsi pernikahan. Berarti kan si Nuri ini, kalau emang benar seperti itu, berarti si Nuri ini sengaja gitu. Iya, ada niat apa gitu ya dia? Iya, kok sengaja dua tunangan dengan beberapa orang dan nyuruh untuk nyiapin 1 juta untuk pernikahan. Mungkin kalau nggak cukup 1 juta, ditinggal cari yang lain. Nah, mungkin uangnya dikumpulin semuanya, cabut. Akhirnya tim memutuskan mempertemukan mereka berdua. Untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan dua orang ini, yaitu Abby sama Doni, dibohongin sama Nuri. Ada kemungkinan dua orang ini dijebak sama Nuri. Makanya kita ajak mereka berdua ketemu di warung bubur ayam. Aman! Yeah.
kita sampai di sana